Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Inglesius dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terhangat tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada penampilan Ayu dan juga Bilqis di acara kontes dangdut Indonesia malam hari ini yang sangat luar biasa. Ayu Ting Ting mengunggah foto terbarunya bersama anak tercintanya Bilqis Humairah Razak. Up Dinar Heroes Official, Herdro Krishna Fahrezi, Stylist Erik Halamin, Stylist Muhafiat. Inilah penampilan Ayu Ting Ting malam hari ini bersama dengan anak tercintanya Bilqis Humairah Razak. Penampilan yang sangat luar biasa ditampilkan oleh Ayu Ting Ting pada kesempatan malam hari ini, yang sama-sama memakai baju berwarna merah bersamaan dengan Bilqis Humairah Razak. Penampilan keduanya sangat menakjubkan ketika Ayu dan juga Bilqis duet bersama di atas panggung menggunakan baju yang sama dan juga penampilan yang sangat luar biasa. Suara Bilqis pun tak jauh berbeda dari sang bunda, indah dan juga sangat energi. Sukses selalu untuk Bilqis dan juga bunda, semoga selalu bisa menginspirasi jutaan wanita di luar sana agar selalu sukses dan selalu kuat menghadapi cobaan yang selalu dialami. Informasi selanjutnya juga di sini ada Bunda Inul yang kemarin menjadi bintang tamu di acara Brownies TV bersama dengan Ayu, Wendy dan juga Ivan Gunawan. Terlihat di sini Bunda mengeluarkan air matanya tatkala ditanya mengenai keadaan Lesti Kejora. Dan di sini Bunda Inul mengatakan dengan sepenuh hati bahwa ia sangat menyayangi Lesti Kejora seperti ia menyayangi anaknya sendiri. Dede sudah dianggap seperti anaknya. Oleh karena itu, dia menitipkan Lesti kepada Bilar. Namun, ucapan dan doa ketika menitipkan Bilar kenapa menjadi kenyataan? Sekarang Lesti Kejora terbaring lemas di rumah sakit karena tragedi KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Ucapan Bunda Inul ini diucapkan secara mendalam karena melihat kondisi Lesti yang sangat drop dan juga harus dirawat di rumah sakit karena KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri, yaitu Rizky Bilar. Dan inilah keadaan Lesti Kejora saat ini yang masih berada di rumah sakit dan terlihat di sana memar, dan Lesti masih dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Di sini ada penampakan Lesti Kejora usai alami KDRT leher dipasangi penyangga dan mata terlihat sangat lebam. Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua agar hati-hati dalam memilih suami. Jangan mencintai tapi harus dicintai agar tidak capek atas perlakuan dan juga tingkah dari sang suami. Doakan semoga Lesti segera pulih dan segera bangkit kembali dan operasinya berjalan dengan lancar, karena menurut berita Lesti harus menjalani operasi kerongkongan karena lehernya agak sedikit berpindah dari posisi semula dan juga tangannya sangat lebam diakibatkan geretan dan juga pukulan dari Rizky Bilar. Separah itu perlakuan sang suami yang sangat ia cintai terhadap istri yang benar-benar menyayanginya. Semoga ini menjadi pelajaran untuk Lesti agar tidak terlalu mencintai Rizky Bilar. Tak hanya Bunda Inul yang merasakan kesedihan yang dialami oleh Lesti, Irfan Hakim dan juga sang playboy Raffi Ahmad merasakan kepedihan yang dirasakan oleh Lesti saat ini karena sedang terbaring di rumah sakit akibat KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Di sini juga ada Mae Soimah yang memberikan kondisi terkini dari Lesti Kejora
dan mengatakan bahwa Maes sangat kecewa dengan Rizky Billar. Ketiga, ada pertanyaan dari salah satu netizen, kecewa nggak sama Rizky Billar dengan wajah yang sangat lucu? Di sini ekspresi dari Maes Soimah menjadi sorotan karena sangat kecewa dengan Rizky Billar. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan uraian yang Mimin sampaikan untuk sahabat semua di rumah, dan kita doakan semoga Lesti segera pulih, operasinya berjalan dengan lancar dan bisa segera kembali pulih, bisa kembali ke panggung Lida Dangdut Indonesia. Mimin selalu berharap agar Lesti selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kecewa banget. Kecewa banget. Banget. Lesti baik-baik aja, alhamdulillah. Di rumah. Ketemu belum, karena aku lagi di Jogja. Tapi kemarin udah teleponan. Alhamdulillah kondisinya aman-aman. Sambil istirahat, sambil pemulihan, alhamdulillah. Kecewa enggak? Kecewa banget. Kecewa banget. I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.